Harga bahan bakar minyak non-subsidi mengalami kenaikan. Hal ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Berikut informasinya. Mulai 3 Agustus 2022, PT Pertamina memberlakukan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Kenaikan harga ini implementasi keputusan Menteri ESDM nomor 62 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran, jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan SPBU. Di Jakarta terdapat 3 jenis BBM yang mengalami kenaikan harga, yakni Pertamax Turbo naik menjadi Rp17.900 per liter, sebelumnya Rp16.200 per liter. Pertamax Dex naik menjadi Rp18.900 per liter, semula Rp16.500 per liter. Dan Dex Lite menjadi Rp17.800, sebelumnya Rp15.000 per liter. Kenaikan harga ini pun dikeluhkan masyarakat. Berpengaruh banget, ya karena terlalu jauh harganya ya perubahannya. Dari Pertalite sama Pertamax itu nggak wajar aja gitu. Boleh ada perubahan sih, cuman jangan terlalu jauh juga perubahannya. Biasa sih ya pertama. Nah, pertama. Ya berpengaruh ya, mungkin kalau misalnya stoknya ada mungkin kita pakai Pertalite aja gitu. Cuman masalahnya kan yang udah-udah nih pom bensin dibatesin gitu kan. Jadi seolah-olah emang Pertalite nggak ada, suruh ganti pertama gitu. Jadi mau nggak mau ya kita pakai pertama. Cuman emang itu memberatkan itu untuk masyarakat ya. Ya mudah-mudahan sih cepat turun gitu kan. Mudah-mudahan cepat turun. Cuman meski demikian warga berharap kenaikan harga BBM non-subsidi tidak berlangsung lama. Raisa Oktaviani, Sebastian Dimas, JPM TV, Jakarta.